Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa televisi Tabalong rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun 1439 Hijrah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan hidayah taufik senantiasa ada dalam jiwa kita. Islam dan iman tetap terpatri dalam jiwa kita. Teriring salawat dan salam, kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ajaran Islam, ajaran kedamaian, ajaran penuh dengan kemesraan dengan sama umat manusia. Lebih-lebih kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Betapa senangnya sang kekasih merindu kepadanya. Dirindui oleh sang kekasih itu sangat disenangi oleh setiap orang. Ada orang yang sedang berpacaran, ada orang yang sedang merindukan orang yang dirinduinya. Sangatlah bahagia apabila dia tidak bertepuk sebelah tangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang empat golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Sekali lagi, ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Bisa kita bayangkan ma'asyiral muslimin, surga boleh merindukan kepada empat golongan ini. Siapa saja orang yang dirindukan oleh surga untuk memasukinya, betapa tidak menyenangkan. Kenapa? Karena semua kita menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat golongan dirindukan surga untuk memasukinya. Yang pertama, dalil Quran, orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Orang yang mentilawatil Quran, membaca Al-Quran, itulah yang pertama, tilawah Al-Quran. Talil Quran menggunakan isim fa'il, terus-menerus membaca Al-Quran, tidak sekali-sekala saja. Yang kedua, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah hafidhul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya daripada mengucapkan berkata-kata yang tidak benar, berkata yang tidak baik. Itulah orang yang dirindukan oleh surga, hafidhul lisan, melihara lidahnya daripada berkata bohong, memfitnah, menggibah, daripada perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, golongan orang yang dirindukan oleh surga masuk ke dalamnya adalah mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan butuh makan. Orang yang memerlukan pekerjaan diberikan oleh orang itu. Itu dalam pengertian mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Betapa agungnya, betapa mulianya orang yang mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat memberikan makanan. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, orang yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia membukakan orang setelah sampai waktunya berbuka puasa. Itulah keberkahan Ramadan yang tentu saja tidak ada di bulan lain. Mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, daripada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga masuk ke dalamnya adalah
wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Wasaimin fi syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan, berbahagialah kita umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan, karena termasuk dari empat golongan, di antara empat golongan yang dirindukan oleh surga masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, mari kita kembali bahwa orang yang dirindukan oleh surga masuk ke dalamnya. Orang masing-masing ingin masuk ke dalam surga, tapi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafar. Surga merindukan empat golongan yang telah disebutkan di atas tadi, yaitu yang pertama adalah talil Quran, membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhul lisan, memelihara lidahnya daripada berkata dan berkata-kata yang tidak baik. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita sore ini menjadi bahan renungan kita semua untuk menempatkan kita. Pertanyaan besarnya tentu ada pada kita. Masuk golongan manakah kita yang tentu dirindui oleh surga masuk ke dalamnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk menjalankan perintahnya dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk mencintai Allah dan Rasulullah, dan kemudian kita termasuk dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wal'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.